lagi apa, Bu? Pakai masang iki lho. Suasana ini baru nesui kordennya kurung diganti. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi baik keluarga Salsa Family Cepu. Masih terhana ya, penuh cita-cita. Ya aku lagi ngan pemirsa berkerja bakti ya, kerja bakti ini ganti ini Kaisa. Oh ganti biar suasana baru pemirsa. Suasana baru dengan suasana hati yang lama. Karena apa? Karena kata nyedar ini. Mau ganti spray pemirsa gitu. Memang dadak golek pemirsa, gua ganti soalnya spray saya kamari sampai rusak mau diganti. Soalnya gantine ke cilian gitu. Jadi nanggur garing dinggo akhirnya terus kemang ngemenok kuku di, boh dinggo satu, boh diganti jadi suasana baru dengan duka yang masih lama. Duka ini apa pemirsa? Bapak Sasa masih sakit di kamar. Mau tak duduk no, tidak Sasa tak kon video sebentar gitu. Gue Sasa lagi bikin bercerita. Lagi ganti-ganti gitu menurut saya. Yes, ini terus dipasang. Mas yang neng kamar engko nek bapak Sasa wis tangi lagi diganti spray ini. Urung yo urung. So, saya turu kok bisa lemes. Badane saya lemes. Yes. Dipasang sisa. Mau telan apa kira-kira iki? Iya. Diparani koncone. Kon nyuting kok kaya ngono. Lah, ngono kuwi sak ngeblok. Jak ngonten ra cetho. Ya, harap maklum ya pemirsa ya. Jenenge bocah. Sik kudu dolan ae. Wis iki tak ngono tak ning kamar. Tak gantine kono nek. Ben ra sumpek suasanane ben baru. Wis suwi pemirsa. Seprene ya kuwi-kuwi. Anggar garing goreng go. Yes, enggak tak nerangin ya. Bapak Sasa kondisi ini belum ada perubahan pemirsa, malah semakin hari semakin lemes perasaannya. Jumbo ini mau biasanya so neng emperan, so melaku, ini malah beberapa hari malah neng kamar ibu, ayo pemirsa. Sabar pemirsa, muka-muka yo, ono keajaiban pemirsa. Wis pokoke ora iso diungkapkan dengan kata-kata pemirsa tak duduhno dik salsane njobo lho. Mau angkelno apa kok? Halo. Halo lah, dilanan akhire nek kancane ngono ki. Yo kon midiono satsut-satsut ora kerasan. Ora bareng. Aku ora tak. Iki lagi jagongan biasa pemirsa ya, jagongan mbek adik wedok. Wis bar ganti korden, ganti anu ben ora patek debu pemirsa ya. Lah neng kamar iki ya. Dah. Engko diganti nek. Bapak Sasa wis di lungguh. Ki urung tak ganti lho. Oh, bilang krah jek anu. Spray ini baru tak coploki, heh. Ki lungguh diganti spray.
ben baru suasana nih. Nah, entak tembas nak guling. Wis ati keloninya. Ngguling. Nah, ben nang keloni bobae. Bonekane anake dikeloni sampai peyok kabeh. Wis mesti anu. Nyari guling. Oh, masa ya. Tak udah pe lampune kamar ben rodok padang. Nah, peteng pemirsa kamare. Kana iki. Nah, wis. Nah, ini sesuanya. Ini pemirsa ya. Ini kamarnya yang ini pemirsa belangkrah. Oh. Seperti ini tak coblok ya kabeh dek mau ben juga mabuk keringet. Tinggu turu. Walah wong nek sakit sih keringet ya nganu pemirsa. Mabuk obat. Dek nang ngene aku mabuk obat ae lho tarah ya keringet mabuk obat. Aku mang bar sarapan bar ngombe obat pemirsa. Tapi yang ini kita pemirsa ya, saya bu air lemes. Yesus. Sabar pemirsa, pokoknya sini ki. Situasi ini yang ini kita pokoknya. Nah, mah nunggu ni, nak bengi yo. Tak urep ni kita pasti sah. Sahumu era kapray. Yes, saya tak jagungan yang ini. Dah, engkau tak pakai ya? Kita ngancam ni bapak Sasa. Iya pemirsa ya, aku nganu apa jenenge cerita-cerita pemirsa ya mbek nunggoni Bapak Sasa iki. Pemirsa dimanapun berada tajak jagongan pemirsa ya kondisinya terkini kenapa loro tak nyet-nyet iki. Tangane iki nek disenggoli sambat loro pemirsa. Oh. Tak nyet-nyet ya. Jaluk iki dinyet-nyet. Nih, telunjuk e. Jaluk dinyet-nyet pemirsa. Degan. Degan ya. Kadang minta degan pemirsa, degan yang masih muda, degan hijau. Iku ya tak turuti pemirsa. Manis tapi kan agak manis banget. Wes, nggo tombo pemirsa. Mami yo nyuapi pemirsa, nek ora disuapi tangane lemes. Dadine yo didulang, pokoke sing ngalahi ndulang. Pokoke asupane iki nek randang didulang awake dhewe ngene iki sing sehat mungkin sira nek masukan. Ora gelem kondisine pemirsa lemes banget kon linggih niku kudu moh ae. Padahal yo kemo sudah 6 kali karek sok iki lho pemirsa. Evaluasine. Kan ngombe tegan kosek. Soalnya lagi minum obat pemirsa. Bar sarapan ngombe obat. Pokoknya nek bengi iki tak tinggal kerja pemirsa. Nek tak tinggal kerja niki pake apa mae yo duwe salsa iku tak gugah tak kon ngonconi nek kamar kene. Soalnya kadang iki nek bengi niku kadang dia mungkin kakean turu apa piye nek pemirsa kaya diganggu. Dadi dia iki ngomongi kadang lantur. Iki aku ning ndi apa-apa bingung pemirsa. Dadine nek bengi tak kon ngonconi doe lampu iki tak padangi ora tau tak pateni nek bengi. Moga-moga ya sandang pulih pemirsa. Lah. Tangane kalau pemirsa kok maksudnya ototnya so urung so balik urung so kembali tadi ini cek lemas banget tuh jalur dinyetnya tayangannya pemirsa. Kok nek nganu mbek diganti surung bantale lah disalini ben ora patek debu ya pemirsa ya. Sini ki keluargane Salsa mangko mulai sekolah di Salsa ber aku baru selesai rumah pak sekolah baru ngono aku tuh istirahat aku rada sore ngetaro ngaji di Salsa ngaji terus ngene iki terus mesti aktivitasnya yang ini pemirsa hari-hariku yo masak yo apa pokoknya pemirsa dimanapun berada yo pokoknya jangan bosan-bosan melihat hari-hari ini yo sini iki. Saya turun.
hawane iki ngono pemirsa. Hawane iki kudu pengen turu ae ngono lho. Biasane kan wingi-wingi ya sik iso tangi ning jaba, ning emper. Iki wis beberapa hari ini ning kamar terus pemirsa. Paling keluar nek ning kamar mandi to, iku wae ngancani, tak kancani ning kamar mandi. Kondisine iku padahal tak ngenekno pemirsa. Ayo to semangat. Awake dikuat-kuatno, semangat demi anak-anak. Ben iso nggone anake sampai gede ya. Nang sehat. Tapi wong apa daya pemirsa, guguwe iki lemah. Otote lemas, dadi ne dhek gak iso. Dadi ne yo sabar ae pemirsa. Tak kon ndonga pemirsa, istighfar. Angger dhek kaya ngelantur niki pemirsa ya, mungkin nabine rendah ya ngelantur ngono iki ya takon istighfar pemirsa, supaya banyak-banyak istighfar. Terus aku tak karo ganti iki pemirsa. Kene apa ya tak gledakno HP ini sih tak pasange ya pemirsa ya. Ya, seperti wong wedi nek tak nganu jenguk iki gak. Tak cerita karo pemirsa ya. Kok dipasang spray ini kok ayo, gak ganti bed tau. Yes. Ini loh. Yes, menang aku tak ganti sarung bantal ini. Ini saya tak jak ganti. Ngombe, hanya putih. Iya. Banyu putih. Wah, tak siapi banyu putih pemirsa ning kamar iki. Wis sedotan, nek gak sedotan ya dine keselok. Ya. Metu ora? Metu. Wis. Wis. Aku pernah penyu ni. Ini malas batuk. Padahal ngombe saite ini batuk, rasa sedih. Ngombe saite ay. Diminum padahal enggak keselak pemirsa, ya batuk sini ki. Kadang nek bengi no pemirsa yo. Mek tak tinggal mergawe niki kadang yo gak tego. Lah tapi piye? Pokoke tego ora tego yo tak tinggal mergawe pemirsa. Lah soalnya nek gak kerja terus piye? Nek siang jualan keliling yo jarang pemirsa. Jualan keliling paling nek hari Sabtu mbek Minggu niki. Soalnya nek Sabtu kan Andi libur iso jemput adike sekolah. Soalnya sekolah salsa neng jo pemirsa ya rada ada lewat jalan raya, jadi ini nek ora dijemput kan gak tego. Jadi ini yo ngenteni Andi prai engko terus nek Minggu ya dijemput Andi. Jemput kakake. Jadi ini aku idere seminggu kok Sabtu Minggu tok pemirsa jualan keliling iki. Bantale cilik-cilik jadi loro. Dua tak dadiin satu ae ben kandel. Bantale kecil-kecil. Nah, ben ketok kandel. Wis, loro tak dadekno siji. Wis. Wis. Ini bantala, ini bantale tak salinane ya. Umit. Ini ganti. Alas, malah ni. Bismillah. Durin malah. Eh, enggak. Ya, sih tak pasang ni. Temperatur dhuwur. Kentale, nice. Ambet nomor satu. Ganti. Ini saya
pemirsa ya. Ki mau ganti-ganti ngene iki hari ini. Aktivitasku ngene iki pemirsa ya, tak ceritani ae. Wis kontane kuwi selesai ngene iki. Ganti nunggoni. Buat hari ini tak pakai digan bulang. Bisa ya, langsung tak bulang ya. Video ini langsung tak singkat ya. Sudah. Ya. Jalan-jalan. Yang tegan. Kelapa hijau pemirsa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya awal dewi ini ora selalu nggak imam dek yo gak bakal masuk makanan. Ini sabar. Hari-hari ini sasa pokoknya ikuti vlog-vlog berikutnya pemirsa ngonten ben iso dadi dolar pemirsa ben iso di uangkan ya pemirsa ya ben iso kaya uang jadi pai sasa ya wis pokoknya ben iso bayaran pemirsa ke YouTube ben iso bantu keluargane Bu Salsa pemirsa ya dadi nek seumpama iso gajian ke YouTube kan alhamdulillah no pemirsa iso nak masukan. Ya Allah, aku nulis kerja, nggak ngupaini anak-anak, lah yang penting cukup pemirsa. Rakyat tangki, yo. Karena iki lah pemirsa, berevaluasi iki yo. Mugo-mugo kedepannya wis gak usah kontrol terlalu sering pemirsa, soalnya pembiayaan iki udah lumayan pemirsa. Dipinjemi saudara, ya kan nanti suatu saat juga jenenge wong pinjem bakal ngijoli. Jadi yo wis semangat monggo Bapak Sasa iso nganu pemirsa. Soale nek dienggo naik kereta 2 minggu sekali nek ora dhuwit nglumpuk ya ora iso pemirsa. Nek kerjane Bu Sasa kan dienggo hari-hari, dienggo jajane anak, dienggo mangan, dienggo bayar listrik. Pulsa listrik kuwi pemirsa ya, terus banyu pam, aruh wici, yes. Supaya bismillah ae. Nek jenenge wonge mesti kan duwe tagihan to pemirsa ya. Arisan, melu arisan Bu Sasa tiap hari Rabu. Nih. Pak cukup degani ta pemirsa nek. Nek banyune kok disedot. Pemirsa ya konten hari ini wis ngene iki cerita-cerita pemirsa nek nuruti tak ceritane ora nonteke pemirsa ya. Engko tunggu vlog-vlog berikutnya aku ngevlog apa neh apa meneh pemirsa ya. Ki mang aktivitas yo ngene iki rese-rese nganti korden bentuk suasana baru. Wis kok karep seprene iki engko diganti nek Bapak Sasa wis gelem linggih gelem pindah ning njogo kono. Kok terus diganti. Ya pemirsa ya spontannya sini kaya tunggu di ngomong kongko yo kanca-kanca dimanapun sehat Bu Sasa ya keluarganya disehat kan Bapak Sasa iso pulih kembali pemirsa ya iso sampai tua nungguin anak-anaknya pemirsa nah, nuruti sedih ya sedih pemirsa ya tapi ya biarnya dijalani wis garise kaya gini garise tetap tersenyum walaupun hatinya hancur gini. Ya yes, sahabat pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya salam sehat waras semua nih. Sudah.
siang.